Saudara Theophilus yang terhormat, di dalam kitab saya yang pertama, saya telah menerangkan segala perkara yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus sejak dia memulakan pekerjaannya sehingga pada hari dia diangkat ke syurga. Sebelum Yesus diangkat ke syurga, dia dengan kuasa Roh Allah memberikan petunjuk kepada rasul-rasul yang telah dipilihnya. Selama 40 hari setelah kematiannya, banyak kali Yesus menunjukkan diri dengan nyata sekali kepada rasul-rasul itu, sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa dia benar-benar hidup. Mereka melihat dia, dan dia berkata-kata dengan mereka tentang pemerintahan Allah. Apabila mereka berkumpul, Yesus memberikan arahan ini kepada mereka. Janganlah tinggalkan Yerusalem, tetapi tunggulah pemberian yang sudah dijanjikan oleh Bapa-Ku dan yang sudah Aku beritahukan kamu dahulu. Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi beberapa hari lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Allah. Apabila rasul-rasul itu berkumpul dengan Yesus, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, adakah sekarang Tuhan mahu memulihkan pemerintahan bangsa Israel? Yesus menjawab, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapa-Ku, kerana hal itu haknya. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Allah datang kepada kamu. Lalu kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, serta sampai ke hujung bumi. Setelah Yesus berkata demikian, dia diangkat ke syurga, sementara mereka memandang dia. Lalu awan menutupi dia daripada pandangan mereka. Mereka masih memandang ke langit, sementara Yesus diangkat. Apabila dengan tiba-tiba dua orang berpakaian putih berdiri di sisi mereka. Hai orang Galilea, kata kedua-dua orang itu. Mengapa kamu berdiri menengadah ke langit? Yesus yang kamu lihat diangkat ke syurga akan kembali lagi dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat tadi. Kemudian, rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun yang kira-kira 1 kilometer jauhnya dari bandar. Setibanya di Yerusalem, mereka pergi ke rumah tempat mereka menumpang, lalu naik ke bilik di tingkat atas. Rasul-rasul itu, Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfius, Simon Patriot dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati mereka sering berkumpul dan berdoa bersama-sama wanita-wanita, termasuk Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Beberapa hari kemudian, pengikut-pengikut Kristus berkumpul. Kira-kira 120 orang pengikut hadir, dan Petrus berdiri untuk berkata-kata. Dia berkata, saudara-saudara, apa yang tertulis di dalam Alkitab harus berlaku. Dahulu Roh Allah melalui Daud bernubuat tentang Yudas yang memimpin kumpulan orang yang menangkap Yesus. Yudas salah seorang daripada kita, karena dia pun dipilih supaya bekerja bersama-sama kita. Yudas membeli sebidang tanah dengan upah yang diterimanya karena melakukan perbuatan jahat. Di situ, dia jatuh lalu mati. Perutnya terbelah dan isi perutnya terburai. Semua orang yang tinggal di Yerusalem mendengar kejadian itu. Itulah sebabnya, dalam bahasa mereka sendiri, mereka menamakan tanah itu Akeldama, yang bererti tanah darah. Petrus berkata lagi, hal itu berlaku kerana di dalam kitab Mazmur tertulis, biarlah rumahnya menjadi kosong, janganlah tempat itu didiami orang. Ada tertulis juga, hendaklah orang lain mengambil alih tugasnya. Oleh itu seseorang harus menyertai kita untuk menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit daripada kematian. Orang itu haruslah salah seorang daripada orang yang sentiasa bersama-sama kita pada masa kita mengikut Tuhan Yesus ke serata tempat. Dia harus sudah menyertai kita sejak Yohanes membaptis orang sehingga pada hari Yesus diangkat ke syurga. Orang yang hadir di situ mencadangkan dua orang. Yusuf yang disebut Barsabas, dia juga dipanggil Justus, dan Matias. Lalu mereka berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengetahui hati semua orang. Yudas sudah meninggalkan tugasnya sebagai rasul dan sudah menerima ganjarannya. Tunjukkanlah yang mana antara dua orang ini yang akan Engkau pilih untuk menjalankan tugas itu bagi menggantikan Yudas. Kemudian, mereka menentukan pilihan dengan undi
dan Matias terpilih menjadi rasul untuk menyertai 11 orang rasul yang lain. Apabila hari Pentakosta tiba, semua orang yang percaya kepada Kristus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin yang kuat. Bunyi itu memenuhi rumah tempat mereka sedang duduk. Lalu, mereka nampak sesuatu yang menyerupai lidah api yang menjalar dan menghinggapi setiap orang di situ. Mereka semua dikuasai oleh Roh Allah. Mereka mula berkata-kata dalam pelbagai bahasa lain, menurut apa yang diberikan oleh Roh Allah kepada mereka. Pada waktu itu, banyak orang Yahudi dari pelbagai negeri di seluruh dunia tinggal di Yerusalem. Mereka orang yang menyembah Allah. Apabila mendengar suara itu, banyak orang datang berkumpul di situ. Mereka terkejut mendengar pengikut-pengikut Kristus itu berkata-kata dalam bahasa yang digunakan oleh mereka masing-masing. Orang ramai itu tercengang dan hairan, lalu berkata, "Hai, orang yang bertutur ini semuanya orang Galilea. Tetapi mengapa kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa negeri kita masing-masing? Kita orang dari Partia, Media, Elam, dari Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, dari Pontus dan Asia, dari Frigia dan Pamfilia, dari Mesir dan daerah-daerah Libya dekat Kirene. Ada antara kita yang datang dari Roma, baik orang Yahudi maupun orang bangsa lain yang menganut agama Yahudi. Ada juga yang datang dari Kreta dan Arab. Tetapi kita semua mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita masing-masing tentang hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh Allah." Mereka semua hairan dan bingung, lalu bertanya sesama sendiri, "Apakah maknanya semua ini?" Tetapi ada juga orang yang mengolok-olokkan para pengikut Kristus dan berkata, "Semua orang ini mabuk." Lalu, Petrus berdiri bersama-sama 11 orang rasul yang lain. Dengan suara lantang, dia mula berkata kepada mereka, "Saudara-saudara orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, dengarlah baik-baik dan benarkan saya menjelaskan hal ini. Semua orang ini tidak mabuk seperti yang saudara-saudara sangka, karena kini baru pukul 9 pagi. Tetapi hal ini sudah diberitahukan oleh Allah melalui Nabi Yoel. Allah berfirman, inilah yang akan berlaku pada akhir zaman. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua orang. Anak-anak lelaki dan perempuan kamu akan memberitakan hal-hal yang aku beritahukan mereka. Orang muda kamu akan melihat hal-hal yang aku perlihatkan kepada mereka. Orang tua kamu akan mendapat mimpi yang aku berikan kepada mereka. Bahkan ke atas hamba-hambaku, baik lelaki maupun perempuan, akan aku curahkan Roh-Ku pada masa itu. Dan mereka akan memberitakan hal-hal yang aku beritahukan mereka. Aku akan melakukan mukjizat di atas sana, di langit, dan keajaiban di bawah sini, di bumi. Kelak akan ada darah, api, dan asap tebal. Matahari akan menjadi gelap, dan bulan menjadi merah seperti darah sebelum hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu datang. Pada masa itu, sesiapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara orang Israel, dengarlah kata-kata saya ini. Yesus orang Nazaret itu sudah diberikan tugas oleh Allah. Hal ini dinyatakan kepada saudara semua dengan mujizat dan keajaiban yang dilakukan oleh Allah melalui dia. Saudara-saudara mengetahui hal itu, karena semua peristiwa itu berlaku di kalangan saudara. Sesuai dengan rancangannya sendiri, Allah sudah menentukan bahwa Yesus akan diserahkan kepada saudara-saudara. Saudara semua membunuh dia ketika menyebabkan orang berdosa menyalibkan dia. Tetapi Allah sudah membangkitkan dia daripada kematian. Allah membebaskan dia daripada derita kematian, karena tidak mungkin dia dikuasai terus oleh kematian. Daud pernah berkata tentang Yesus, "Aku sentiasa melihat Engkau Tuhan di hadapanku. Engkau mendampingi aku, sehingga tiada apapun dapat menyusahkan aku. Oleh itu aku bersuka cita dan bergembira ketika berkata-kata, walaupun aku hanya manusia, tetapi aku tetap berharap kepadamu. Karena engkau tidak akan meninggalkan aku di dunia orang mati. Engkau tidak akan membiarkan tubuh hambamu yang setia itu hancur.
Engkau sudah menunjukkan jalan yang menuju ke hidup sejati, dan aku bersuka cita karena engkau menyertai aku. Saudara-saudara, saya harus berkata dengan jelas tentang nenek moyang kita Daud. Dia sudah meninggal dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada antara kita sehingga sekarang. Allah bersumpah bahwa dia akan melantik salah seorang keturunan Daud menjadi raja, seperti Daud sendiri. Daud tahu akan janji Allah itu, karena Daud pun seorang nabi. Daud mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Allah. Oleh itu Daud bernubuat tentang kebangkitan penyelamat yang diutus oleh Allah. Daud berkata, dia tidak akan ditinggalkan di dunia orang mati. Tubuhnya tidak akan hancur dikubur. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah daripada kematian. Kami semua sudah menyaksikan hal itu. Allah mengangkat Yesus ke tempat yang berkuasa di sebelah kanan Allah. Dan Yesus menerima roh Allah yang sudah dijanjikan oleh Bapa. Apa yang kamu lihat dan dengar sekarang ini adalah roh itu yang sudah dicurahkan oleh Yesus ke atas kami. Daud sendiri tidak naik ke surga, tetapi dia berkata, Tuhan berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sehingga aku menaklukkan musuhmu ke bawah kakimu. Oleh itu, semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang saudara-saudara salibkan itu, ialah dia yang sudah diangkat oleh Allah menjadi Tuhan dan penyelamat. Apabila orang ramai mendengar hal itu, mereka sangat gelisah. Lalu, mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Saudara-saudara, apakah yang harus kami lakukan? Petrus menjawab, hendaklah setiap orang di kalangan saudara bertaubat daripada dosa, lalu dibaptis demi nama Yesus Kristus, supaya dosa saudara-saudara diampunkan, lalu saudara semua akan menerima pemberian Allah, yaitu roh Allah. Allah menjanjikan hal itu untuk saudara-saudara dan keturunan saudara semua, serta untuk semua orang di tempat-tempat yang jauh, yaitu sesiapa sahaja yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita, supaya datang kepadanya. Demikianlah Petrus memberikan penjelasan kepada mereka. Dengan kata-kata lain, dia juga mendesak mereka supaya menyelamatkan diri daripada hukuman yang akan datang kepada orang jahat di negeri ini. Banyak orang percaya kepada apa yang dikatakan oleh Petrus. Lalu, mereka dibaptis. Jumlah orang yang percaya kepada Kristus pada hari itu bertambah lagi dengan 3,000 orang. Dengan tekun mereka menerima ajaran daripada rasul-rasul. Mereka hidup bersaudara, makan bersama-sama, dan berdoa bersama-sama. Banyak mukjizat dan keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu, sehingga semua orang kagum dan takut. Semua pengikut Kristus berkumpul dengan penuh keakraban, dan mereka berkongsi milik. Mereka menjual harta milik dan membahagi-bahagikan wang itu di kalangan mereka menurut keperluan masing-masing. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di rumah Tuhan, dan mereka makan bersama di rumah mereka dengan sukacita dan rendah hati. Mereka memuji Allah, dan mereka dihormati oleh semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah bilangan mereka dengan orang yang diselamatkan oleh Allah. Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke rumah Tuhan pada pukul 3 petang, iaitu masa berdoa. Di situ, di pintu yang disebut Pintu Indah, ada seorang lelaki yang kakinya lumpuh sejak dia dilahirkan. Tiap-tiap hari dia dibawa ke situ untuk meminta sedekah daripada orang yang masuk ke rumah Tuhan. Apabila dia nampak Petrus dan Yohanes sedang masuk ke rumah Tuhan, dia meminta sedekah daripada mereka. Mereka memandang dia, lalu Petrus berkata, "Pandanglah kami." Kemudian, orang itu memandang mereka dan berharap akan mendapat sesuatu daripada mereka. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Aku sama sekali tidak mempunyai uang, tetapi apa yang ada padaku akan aku berikan kepadamu. Dengan kuasa Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah!" Lalu, Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan menolong dia bangun. Seketika itu juga kaki dan pergelangan kaki orang lumpuh itu menjadi kuat. Lalu dia melompat bangun dan mula berjalan ke sana kemari. Kemudian dia masuk ke rumah Tuhan bersama-sama Petrus dan Yohanes. Sambil berjalan dan melompat-lompat
serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan dan memuji Allah. Apabila mereka mengenali dia sebagai peminta sedekah yang biasa duduk di hadapan pintu indah di rumah Tuhan, mereka hairan dan kagum melihat apa yang berlaku kepadanya. Orang itu masih mengikuti Petrus dan Yohanes. Apabila mereka tiba di serambi yang disebut Serambi Salomo, semua orang berlari mengerumuni mereka kerana kagum. Apabila Petrus melihat orang ramai itu, dia berkata kepada mereka, "Saudara-saudara orang Israel, mengapa saudara semua hairan akan perkara ini? Mengapa saudara-saudara merenung kami? Adakah saudara-saudara menyangka bahwa orang ini boleh berjalan kerana kuasa kami atau kerana kami taat kepada Allah? Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan nenek moyang kita sudah mempermuliakan hambanya Yesus. Yesus itulah yang saudara-saudara serahkan kepada pihak berkuasa dan yang saudara-saudara tolak di hadapan Pilatus, meskipun Pilatus hendak membebaskan dia. Dia suci dan baik, tetapi saudara-saudara menolak dia dan meminta Pilatus melepaskan seorang pembunuh. Saudara-saudara membunuh dia yang memberikan hidup sejati kepada semua orang. Tetapi Allah sudah membangkitkan dia daripada kematian, dan kami menyaksikan perkara itu. Dengan kuasa Yesus, orang lumpuh ini dikuatkan. Apa yang saudara-saudara lihat dan saksikan ini berlaku karena dia percaya kepada Yesus dan kuasanya. Karena orang itu percaya kepada Yesus, dia sembuh, seperti yang sudah saudara-saudara lihat sendiri. Saudara-saudara, sekarang saya tahu bahwa apa yang saudara-saudara dan para pemimpin saudara lakukan terhadap Yesus, tidak saudara-saudara fahami maknanya. Dahulu kala melalui nabi-nabi, Allah memberitahu bahwa penyelamat yang diutusnya harus menderita. Demikianlah perkara itu berlaku seperti yang dikehendakinya. Oleh itu, bertaubatlah daripada dosa dan kembalilah kepada Allah, supaya dia menghapus dosa saudara-saudara. Jika saudara-saudara bertaubat, saudara sekalian akan mengalami kesegaran rohani. Tuhan akan menyuruh Yesus datang kepada saudara-saudara, karena dia sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat saudara-saudara. Dia harus tinggal di surga sehingga tiba masanya bagi Allah menjadikan semuanya baru, seperti yang difirmankan oleh Allah melalui nabi-nabinya yang suci pada zaman dahulu. Musa pernah berkata, "Tuhan Allah kamu akan mengutus seorang nabi kepada kamu seperti dia mengutus aku. Nabi itu akan datang daripada bangsa kamu sendiri. Kamu harus mendengar semua yang dikatakannya. Sesiapa yang tidak mahu mentaati kata-kata nabi itu akan disingkirkan daripada umat Allah dan dibinasakan." Semua nabi yang menyampaikan berita daripada Allah, termasuk Nabi Samuel dan nabi-nabi yang kemudian daripadanya, memberitakan apa yang berlaku pada zaman ini. Janji-janji Allah yang disampaikan oleh nabi-nabi itu untuk saudara-saudara juga. Dalam perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan nenek moyang saudara-saudara, Allah berfirman kepada Abraham, "Melalui keturunanmu, aku akan memberkati semua bangsa di bumi." Perjanjian itu untuk saudara-saudara juga. Demikianlah Allah memilih dan mengutus hambanya kepada saudara-saudara terlebih dahulu untuk memberkati saudara sekalian. Dia berbuat demikian dengan menyebabkan saudara sekalian bertaubat daripada cara hidup yang jahat. Petrus dan Yohanes masih berkata-kata kepada orang ramai. Apabila imam-imam, ketua pengawal rumah Tuhan, dan beberapa orang Saduki datang. Mereka marah kerana Petrus dan Yohanes mengajak orang ramai bahwa Yesus sudah dibangkitkan daripada kematian. Hal itu membuktikan bahwa orang mati akan dibangkitkan. Oleh itu, mereka menangkap kedua-dua orang rasul itu. Mereka ditahan dalam penjara sehingga esok, kerana hari sudah petang. Tetapi, banyak orang yang mendengar perkabaran itu percaya kepada Yesus. Bilangan mereka bertambah sehingga kira-kira 5,000 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa Yahudi, pemimpin masyarakat Yahudi, dan guru Taurat berkumpul di Yerusalem. Mereka menjumpai Imam Agung Hanas dan Kayafas, Yohanes, Alexander, dan semua orang lain yang tergolong dalam keluarga Imam Agung itu. Mereka menyuruh rasul-rasul itu berdiri di hadapan mereka, lalu bertanya, "Bagaimanakah kamu menyembuhkan orang lumpuh itu? Dengan kuasa apa? Atau dengan kuasa siapa kamu melakukan hal itu?" Petrus, yang dikuasai oleh roh Allah, menjawab, "Tuan-tuan pemimpin bangsa Yahudi dan pemimpin masyarakat Yahudi, agaknya hari ini kami disoal karena kami telah berbuat baik kepada orang lumpuh itu, dan karena tuan-tuan mahu tahu bagaimana dia disembuhkan. Tuan-tuan dan semua orang Israel harus tahu bahwa orang ini yang berdiri di hadapan tuan-tuan sudah sembuh karena kuasa Yesus Kristus orang Nazaret itu. Tuan-tuan sudah menyalibkan dia, tetapi Allah sudah membangkitkan dia daripada kematian. Yesuslah yang dimaksudkan oleh ayat ini di dalam Alkitab. Batu yang kamu, pembina bangunan buang, ternyata menjadi batu yang paling utama. Hanya melalui Yesus orang diselamatkan, karena di seluruh dunia tiada orang lain yang mendapat kekuasaan daripada Allah untuk menyelamatkan kita." Anggota-anggota majlis agama hairan melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Apabila mereka tahu bahwa kedua-dua orang rasul itu orang biasa yang tidak berpendidikan. Lalu, mereka sedar bahwa kedua-dua orang itu
sahabat karib Yesus. Tetapi mereka tidak dapat berkata apa-apa kerana mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di situ bersama-sama Petrus dan Yohanes. Oleh itu, mereka menyuruh kedua-dua orang rasul itu keluar dari bilik majlis agama, lalu mula berunding. Mereka bertanya, apa yang harus kita lakukan terhadap kedua-dua orang ini? Semua orang yang tinggal di Yerusalem tahu bahwa mukjizat yang luar biasa itu dilakukan oleh mereka. Kita tidak dapat menafikannya. Tetapi supaya perkara ini tidak tersebar lebih luas lagi di kalangan orang ramai, baiklah kita berikan amaran kepada mereka, supaya jangan berkata-kata lagi kepada sesiapapun dengan nama Yesus. Lalu, mereka memanggil kedua-dua orang rasul itu masuk kembali dan melarang mereka menyebut nama Yesus atau mengajar dengan namanya. Tetapi, Petrus dan Yohanes menjawab, pertimbangkan sendiri mana yang benar di sisi Allah, taat kepada tuan-tuan atau taat kepada Allah. Kami tidak dapat berhenti berkata-kata tentang apa yang sudah kami lihat dan dengar. Anggota-anggota majlis agama memberikan amaran yang lebih keras lagi, lalu membebaskan kedua-duanya. Mereka tidak dapat mencari alasan untuk menghukum Petrus dan Yohanes, kerana semua orang memuji-muji Allah bagi peristiwa itu. Orang yang mengalami kesembuhan yang mengherankan itu berumur lebih daripada 40 tahun. Setelah Petrus dan Yohanes dibebaskan, mereka kembali kepada sahabat-sahabat mereka dan menceritakan segala yang dikatakan oleh ketua-ketua imam dan para pemimpin masyarakat Yahudi. Apabila pengikut-pengikut Yesus mendengar hal itu, dengan sehati, mereka berdoa kepada Allah. Ya Tuhan, Engkau sudah menjadikan langit, bumi dan laut dengan segala isinya. Dengan Roh-Mu, Engkau pernah berfirman melalui nenek moyang kami, Daud hamba-Mu. Mengapa orang bukan Yahudi marah? Mengapa bangsa-bangsa lain membuat pakatan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap sedia untuk berperang, dan para penguasa berkumpul untuk melawan Tuhan dan penyelamat yang diutus oleh Allah. Memang benar Herodes dan Pontius Pilatus mengadakan pertemuan dengan orang bukan Yahudi dan orang Israel di kota ini untuk melawan Yesus, hamba-Mu yang suci, yang Engkau jadikan penyelamat. Mereka bersatu untuk melakukan segala yang telah Engkau tetapkan terlebih dahulu akan berlaku. Engkau dapat menetapkan demikian kerana kekuasaan dan kehendak-Mu. Tetapi sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Tolonglah kami, hamba-hamba-Mu, memberitakan perkabaran-Mu dengan penuh keberanian. Tunjukkanlah kuasa-Mu supaya orang sakit disembuhkan. Hendaklah mukjizat dan keajaiban berlaku dengan kuasa Yesus, hamba-Mu yang suci. Setelah mereka selesai berdoa, tempat mereka berkumpul itu bergoncang. Mereka semua dikuasai oleh Roh Allah dan mula menyampaikan perkabaran daripada Allah dengan penuh keberanian. Semua pengikut Kristus hidup sehati dan sefikiran. Tidak seorang pun menganggap apa yang dimilikinya kepunyaannya sendiri. Mereka saling berkongsi milik. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul itu memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh itu, Allah sangat memberkati mereka. Tidak seorang pun di kalangan mereka kekurangan apa-apa. Mereka yang memiliki tanah atau rumah menjual harta mereka. Lalu, mereka menyerahkan hasil penjualan itu kepada rasul-rasul. Kemudian wang itu dibahagi-bahagikan kepada setiap orang yang memerlukannya. Begitu juga halnya dengan Yusuf. Dia seorang keturunan Lewi yang lahir di Siprus. Rasul-rasul juga menyebut dia Barnabas, yang bererti penggalak. Dia menjual sebidang tanah yang dimilikinya, lalu membawa dan menyerahkan wangnya kepada rasul-rasul itu. Ada seorang lelaki bernama Ananias. Dia dengan isterinya, Safira, menjual sebidang tanah yang dimiliki oleh mereka. Dengan persetujuan isterinya, Ananias menyimpan sebahagian wang itu untuk dirinya sendiri. Yang selebihnya, diserahkannya kepada rasul-rasul. Oleh itu, Petrus berkata kepadanya, Ananias, mengapa kamu membiarkan iblis menguasai hatimu, sehingga kamu berdusta terhadap Roh Allah dengan menyimpan sebahagian daripada uang penjualan tanahmu itu? Bukankah tanah itu milikmu sebelum kamu menjualnya? Setelah kamu menjualnya, uangnya milikmu juga. Mengapa kamu berniat berbuat demikian? Kamu tidak berdusta terhadap manusia, tetapi terhadap Allah. Sebaik sahaja Ananias mendengar kata-kata itu, dia jatuh lalu mati. Semua orang yang mendengar peristiwa itu menjadi takut. Kemudian, beberapa orang muda datang membalut mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian, isteri Ananias masuk. Dia tidak mengetahui apa yang telah berlaku. Petrus berkata kepadanya, katakanlah, adakah uang ini seluruh hasil penjualan tanah yang kamu terima bersama-sama suamimu? Ya, jawabnya. Memang itu semuanya. Lalu, Petrus berkata kepadanya, mengapa kamu dan suamimu berbakat untuk mencubai Roh Tuhan? Lihatlah, beberapa orang muda yang menguburkan suamimu ada di depan pintu. Mereka pun akan mengusungmu keluar. Seketika itu juga, istri Ananias jatuh
dan mati di hadapan Petrus. Orang muda di situ masuk dan mendapati Safira sudah mati. Oleh itu mereka membawa mayatnya keluar dan menguburnya di sebelah suaminya. Dengan demikian, jemaah dan semua orang lain yang mendengar peristiwa itu menjadi sangat takut. Banyak mukjizat dan keajaiban dilakukan oleh rasul-rasul di kalangan orang ramai. Semua pengikut Yesus berkumpul di Serambi Salomo. Tidak ada orang di luar kelompok itu berani berkumpul dengan pengikut-pengikut Yesus, walaupun masyarakat sangat menghormati mereka. Tetapi bilangan mereka semakin bertambah kerana banyak orang lelaki dan perempuan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab mukjizat yang dilakukan oleh para rasul, orang sakit dibaringkan di atas tilam atau tikar, lalu dibawa ke jalan supaya setidak-tidaknya mereka terkena bayang Petrus apabila dia lalu di situ. Banyak orang datang dari bandar-bandar di sekitar Yerusalem. Mereka membawa orang sakit dan orang yang dirasuk roh jahat, dan semua orang itu disembuhkan. Kemudian, Imam Agung dan semua pengikutnya yang termasuk golongan orang Saduki tempatan mula bertindak terhadap para rasul kerana iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara awam. Tetapi pada malam itu, malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu lalu memimpin rasul-rasul itu keluar. Malaikat itu berkata kepada mereka, pergilah berdiri di rumah Tuhan dan beritahu orang ramai tentang hidup yang baru ini. Rasul-rasul itu menurut perintah malaikat itu. Pada waktu fajar, mereka pergi ke rumah Tuhan dan mula mengajar. Imam Agung dan para pengikutnya memanggil semua pemimpin masyarakat Yahudi untuk mengadakan mesyuarat majlis agama. Kemudian, mereka memberikan perintah supaya rasul-rasul itu diambil dari penjara untuk dibawa menghadap mereka. Tetapi, apabila pegawai-pegawai itu tiba di penjara, mereka tidak mendapati rasul-rasul itu. Lalu, mereka kembali dan melaporkan hal itu kepada majlis agama. Mereka berkata, apabila kami tiba di penjara, kami mendapati pintu penjara masih terkunci baik-baik dan pegawai-pegawai sedang berjaga di pintu. Tetapi apabila kami membuka pintu itu, kami tidak mendapati seorang pun di dalamnya. Apabila ketua-ketua imam dan ketua pengawal rumah Tuhan mendengar laporan itu, mereka bingung tentang apa yang mungkin berlaku terhadap rasul-rasul itu. Kemudian, seorang lelaki masuk dan memberitahu mereka, beberapa orang yang tuan-tuan tahan di penjara sedang mengajak orang ramai di rumah Tuhan. Oleh itu, ketua pengawal rumah Tuhan pergi dengan anak buahnya dan membawa rasul-rasul itu kembali. Tetapi, mereka tidak menggunakan kekerasan kerana mereka takut kalau-kalau orang ramai merejam mereka. Mereka membawa rasul-rasul itu ke hadapan majlis agama. Lalu, Imam Agung berkata, dengan degas kami melarang kamu mengajar berdasarkan ajaran orang itu. Tetapi sekarang lihatlah apa yang sudah kamu lakukan. Kamu menyebarkan ajaran kamu ke seluruh Yerusalem. Dan kamu mahu mendakwa kami bertanggungjawab atas kematiannya. Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, kami harus taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Yesus yang tuan-tuan salibkan sudah dibangkitkan daripada kematian oleh Allah yang disembah nenek moyang kita. Allah mengangkat dia ke tempat yang berkuasa di sebelah kanannya untuk menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya umat Israel mendapat peluang untuk bertaubat dan beroleh pengampunan dosa. Kami menjadi saksi dalam semua perkara ini. Kami dan juga roh Allah yang dikurniakan oleh Allah kepada orang yang mentaati perintahnya. Apabila anggota-anggota majlis agama mendengar kata-kata itu, mereka marah sekali sehingga mereka mahu menghukum mati rasul-rasul itu. Tetapi di kalangan anggota majlis agama itu, ada seorang Farisi bernama Gamaliel. Dia seorang guru Taurat yang sangat dihormati oleh semua orang.
Dia berdiri lalu menyuruh orang membawa rasul-rasul itu keluar sebentar. Lalu, dia berkata kepada majlis agama itu, "Saudara-saudara orang Israel, fikirkan baik-baik apa yang hendak saudara-saudara lakukan terhadap semua orang itu. Beberapa waktu dahulu, Theudas muncul dan menganggap dirinya seorang pemimpin yang besar. Kira-kira 400 orang mengikut dia. Tetapi dia terbunuh, lalu semua pengikutnya tercerai-cerai, dan pergerakannya lenyap. Setelah itu Yudas, orang dari Galilea pun muncul pada masa pembancian. Dia mempengaruhi banyak orang, tetapi dia juga terbunuh. Lalu semua pengikutnya tercerai-cerai. Oleh itu, tentang perkara ini sekarang, saya cadangkan supaya jangan ambil tindakan apa-apa terhadap semua orang itu. Biarkan mereka pergi. Jika apa yang dicadangkan dan dilakukan mereka itu daripada manusia, maka semuanya akan lenyap. Tetapi, jika semua itu datang daripada Allah, saudara-saudara tidak akan dapat mengalahkan mereka. Malah mungkin akan ternyata bahwa saudara-saudara melawan Allah. Nasihat Gamaliel diterima oleh majlis agama. Rasul-rasul itu dipanggil, lalu dicambuk. Kemudian dilarang mengajar lagi berdasarkan ajaran Yesus. Setelah itu mereka dibebaskan. Apabila rasul-rasul itu meninggalkan majlis agama, mereka bersuka cita kerana Allah menganggap mereka layak menanggung hukuman bagi Yesus. Setiap hari, baik di rumah Tuhan mahupun di rumah orang, mereka tidak berhenti-henti mengajarkan dan mengkabarkan berita baik bahawa Yesus itulah penyelamat yang diutus oleh Allah. Tidak berapa lama kemudian, apabila bilangan pengikut Yesus semakin bertambah, berlakulah pertengkaran antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani dengan orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Orang Yahudi yang berbahasa Yunani berkata bahawa balu di kalangan mereka tidak menerima bantuan wang sehari-hari. Oleh itu, 12 orang rasul itu mengumpulkan semua pengikut Yesus dan berkata kepada mereka, "Tidak patut kami abaikan tugas mengabarkan firman Allah untuk mengurus masalah keuangan. Oleh itu, pilihlah 7 orang di kalangan saudara yang dikuasai oleh roh Allah dan juga bijaksana. Lalu kami akan menugaskan mereka mengurus hal itu. Kami sendiri akan menggunakan masa kami untuk berdoa dan memberitakan pekabaran daripada Allah." Semua orang itu bersetuju dengan cadangan rasul-rasul. Oleh itu, mereka memilih Stefanus, seorang yang sangat percaya kepada Yesus dan dikuasai oleh roh Allah. Mereka juga memilih Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus dari Antiochia. Nikolaus seorang bukan Yahudi yang sudah memeluk agama Yahudi. 7 orang itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu, rasul-rasul berdoa dan meletakkan tangan ke atas kepala mereka untuk melantik mereka melakukan tugas itu. Dengan demikian, perkabaran daripada Allah semakin tersebar luas dan bilangan pengikut Yesus di Yerusalem pun bertambah-tambah. Banyak imam juga percaya kepada Yesus. Stefanus sangat diberkati oleh Allah dan diberikannya kuasa untuk melakukan mukjizat. Banyak mukjizat dan keajaiban yang dilakukannya di kalangan orang ramai. Tetapi beberapa orang menentang dia. Mereka anggota rumah ibadat yang disebut rumah ibadat orang bebas. Anggota rumah ibadat itu terdiri daripada orang Yahudi dari Kirene dan Alexandria. Mereka dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia berdebat dengan Stefanus. Tetapi roh Allah memberi Stefanus kebijaksanaan untuk berkata-kata, sehingga mereka tidak dapat menyangkal kata-katanya. Oleh itu, mereka memberikan rasuah kepada beberapa orang supaya berkata, "Kami mendengar dia menghina Musa dan mengkufuri Allah." Demikianlah mereka menghasut orang ramai, para pemimpin masyarakat Yahudi dan guru-guru Taurat. Lalu mereka pergi menangkap Stefanus dan membawa dia menghadap majlis agama. Kemudian, mereka menghadapkan beberapa orang yang memberikan kesaksian palsu tentang Stefanus. Mereka berkata, "Orang ini sentiasa menghina rumah Tuhan yang suci dan Taurat Musa. Kami mendengar dia berkata bahwa Yesus dari Nazaret itu akan meruntuhkan rumah Tuhan dan mengubah semua adat istiadat yang sudah kita terima daripada Musa."
Mata semua orang yang duduk di majlis agama menumpu kepada Stefanus. Dan mereka nampak muka Stefanus kelihatan seperti muka malaikat. Kemudian, Imam Agung bertanya kepada Stefanus, "Betulkah semua tuduhan itu?" Stefanus menjawab, "Saudara-saudara dan bapa-bapa, dengarkan saya. Sebelum nenek moyang kita Abraham berpindah ke Haran, Allah yang mulia menampakkan diri kepada dia di Mesopotamia. Allah berfirman kepadanya, 'Tinggalkanlah negerimu dan keluargamu. Pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu.' Oleh itu, Abraham meninggalkan negeri Kasdim, lalu pergi tinggal di Haran. Setelah bapa Abraham meninggal, Allah memimpin Abraham berpindah ke negeri yang sekarang saudara-saudara dan bapa-bapa diami. Pada masa itu, Allah tidak memberikan sedikit bahagian pun daripada negeri ini kepada Abraham untuk menjadi miliknya. Tetapi Allah berjanji bahawa dia akan memberikan tanah itu kepada Abraham untuk menjadi miliknya dan milik keturunannya. Pada masa itu, Abraham tidak mempunyai anak. Tetapi Allah berfirman kepadanya, "Keturunanmu akan tinggal di negeri orang dan mereka akan diperhamba serta ditindas selama 400 tahun. Tetapi aku akan menghukum bangsa yang memperhamba mereka. Mereka akan keluar dari negeri itu dan akan menyembah aku di tempat ini." Allah membuat perjanjian itu dengan Abraham. Lalu Allah menyuruh Abraham bersunat sebagai tanda dia menerima perjanjian itu. Demikianlah Abraham menyunat Ishak seminggu setelah Ishak dilahirkan. Ishak menyunat Yakub, anaknya, dan Yakub menyunat 12 orang anak lelakinya. Anak-anak Yakub menjadi bapa-bapa bangsa kita. Bapa-bapa bangsa kita iri hati terhadap Yusuf. Mereka menjual dia sebagai hamba di Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan menyelamatkan dia daripada segala kesusahan. Apabila Yusuf menghadap Firaun Raja Mesir, Allah mengurniai dia budi dan kebijaksanaan sehingga Raja Mesir menjadikan dia gubernur negeri itu dan penguasa istananya. Lalu berlakulah kebuluran di seluruh negeri Mesir dan Kanaan sehingga mengakibatkan penderitaan yang berat. Nenek moyang kita tidak dapat memperolehi makanan. Apabila Yakub mendengar berita bahawa ada gandum di Mesir, dia menyuruh anak-anaknya, nenek moyang kita, pergi ke sana untuk kali pertama. Pada lawatan mereka yang kedua, Yusuf memberitahu saudara-saudaranya bahawa dia Yusuf. Barulah Raja Mesir tahu akan keluarga Yusuf. Yusuf mengirim berita kepada Yakub dan meminta bapanya bersama dengan semua anggota keluarganya berpindah ke Mesir. Semuanya berjumlah 75 orang. Yakub berpindah ke Mesir dan di situ dia serta nenek moyang kita meninggal. Jenazah mereka dibawa ke Sikhem dan dikuburkan di kuburan yang dibeli oleh Abraham dengan sejumlah wang daripada suku Hamor. Apabila sudah dekat masanya, Allah memenuhi janjinya kepada Abraham. Bilangan bangsa kita di Mesir semakin besar. Akhirnya, seorang raja lain yang tidak mengenal Yusuf mula memerintah di Mesir. Raja itu memperdaya bangsa kita dan berlaku kejam terhadap nenek moyang kita. Raja itu memaksa mereka membuang bayi yang baru lahir supaya terlantar dan mati. Pada masa itulah Musa lahir. Dia bayi yang sangat comel. Dia dipelihara di rumah bapanya selama 3 bulan. Apabila dia terpaksa dibuang, putri Raja Mesir mengambil dia dan memelihara dia sebagai anaknya sendiri. Segala ilmu bangsa Mesir diajarkan kepada Musa dan dia menjadi seorang yang sangat berkuasa, baik dengan kata-kata maupun perbuatannya. Apabila Musa berumur 40 tahun, hatinya tergerak untuk pergi melawat bangsanya, orang Israel. Dia melihat seorang antara mereka sedang dianiaya oleh seorang Mesir. Dia menolong orang yang dianiaya itu dengan membunuh orang Mesir itu. Musa menyangka bangsanya faham bahawa Allah akan menggunakan dia untuk membebaskan mereka. Tetapi mereka tidak faham. Keesokan harinya, dia melihat 2 orang Israel berkelahi dan dia cuba mendamaikan mereka. Dia berkata, "Kamu bersaudara, mengapa kamu berkelahi?" Tetapi orang yang memukul sahabatnya menolak Musa ke tepi, lalu bertanya, "Siapa yang menjadikan kamu pemimpin dan hakim kami? Adakah kamu mahu membunuh aku seperti kamu membunuh orang Mesir itu kemarin?" Apabila Musa mendengar kata-kata itu, dia lari dari Mesir lalu tinggal di negeri Midian. Di sana, dia beroleh 2 orang anak lelaki. 40 tahun kemudian, satu malaikat menampakkan diri kepada Musa di dalam belukar yang bernyala di padang gurun dekat Gurun Sinai. Musa hairan melihat hal itu. Lalu dia menghampiri belukar itu supaya dapat melihat dengan lebih jelas. Tetapi dia mendengar suara Tuhan berfirman, "Akulah Allah yang disembah nenek moyangmu. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub.
Musa gemetar kerana takut dan tidak berani melihat bulukar itu lagi. Lalu Tuhan berfirman pula, tanggalkan kasutmu kerana tanah tempat engkau berdiri itu suci. Aku sudah melihat dan memperhatikan betapa pahitnya penderitaan umatku di Mesir. Aku sudah mendengar keluhan mereka dan aku sudah turun untuk membebaskan mereka. Sekarang marilah, aku akan mengutus engkau ke Mesir. Musa inilah yang tidak diterima oleh kaum Israel. Mereka bertanya, siapa yang menjadikan kamu pemimpin dan hakim kami? Tetapi dialah yang diutus oleh Allah untuk menjadi pemimpin dan pembebas dengan pertolongan malaikat yang datang kepadanya di belukar yang bernyala itu. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan melakukan pelbagai-bagai mukjizat dan keajaiban di Mesir, di Laut Merah dan kemudian di padang gurun selama 40 tahun. Musa inilah yang berkata kepada bangsa Israel, Allah akan mengutus seorang nabi kepada kamu seperti dia sudah mengutus aku. Nabi itu dipilihnya daripada bangsa kamu sendiri. Musa inilah yang menitai bangsa Israel berhimpun di padang gurun. Dia di situ dengan nenek moyang kita dan dengan malaikat yang berkata-kata kepadanya di Gunung Sinai. Di situlah Allah mengenai dia perkabaran yang memberikan hidup untuk disampaikan kepada kita. Tetapi nenek moyang kita tidak mahu taat kepadanya. Mereka menolak dia dan ingin kembali ke Mesir. Oleh itu, mereka berkata kepada Harun, buatkan kita patung dewa yang boleh memimpin kita. Kita tidak tahu apa yang sudah berlaku terhadap si Musa yang membawa kita keluar dari Mesir. Lalu mereka membuat berhala yang berupa lembu jantan dan mereka mempersembahkan korban kepada berhala itu. Mereka mengadakan perjamuan bagi menghormati buatan mereka sendiri. Oleh itu, Allah meninggalkan mereka dan sengaja membiarkan mereka menyembah bintang-bintang di langit. Hal itu seperti yang tertulis di dalam kitab Nabi-Nabi. Hai orang Israel, bukannya untuk aku kamu menyembelih dan mengorbankan binatang selama 40 tahun di padang gurun. Kemah berhala Molok itulah yang kamu usung dengan patung Refan, bintang berhala kamu. Itulah berhala yang kamu buat untuk disembah. Oleh itu, aku akan membuang kamu jauh ke seberang Babel. Nenek moyang kita mempunyai kemah Tuhan yang bersama-sama mereka di padang gurun. Kemah itu dibuat seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa dan menurut contoh yang ditunjukkan oleh Allah kepada Musa. Kemudian, nenek moyang kita menerima kemah itu daripada bapa mereka. Kemah itu dibawa oleh mereka ketika mengikut Yosua merebut negeri kita ini daripada kekuasaan bangsa-bangsa yang diusir oleh Allah di hadapan mereka. Kemah itu di situ sehingga zaman Daud. Daud menyenangkan hati Allah dan memohon izin daripada Allah untuk membina sebuah rumah bagi Allah yang disembah oleh Yakub. Tetapi Salomo itulah yang membina rumah itu untuk Allah. Tetapi Allah yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah buatan manusia. Kerana di dalam kitab Nabi tertulis, langit tahtaku dan bumi alas kakiku, rumah apakah yang mahu kamu bina untukku? Di manakah tempat kediamanku? Bukankah aku sendiri yang menjadikan segala sesuatu? Begitulah firman Allah. Alangkah kerasnya kepala saudara-saudara. Alangkah degilnya saudara semua sehingga tidak mahu taat kepada Allah dan tidak mahu mendengar firman Allah. Saudara-saudara seperti nenek moyang saudara semua selalu melawan roh Allah. Adakah seorang nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyang saudara semua? Mereka membunuh pesuruh-pesuruh Allah yang dahulu kala mengumumkan kedatangan hamba Allah yang melakukan kehendaknya. Sekarang, saudara-saudara sudah mengkhianati dan membunuh dia. Saudara-saudara sudah menerima Taurat Allah yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Tetapi saudara-saudara tidak mentaati Taurat itu. Sementara anggota-anggota majlis agama mendengar semua yang dikatakan oleh Stefanus, mereka meradang dan marah sekali terhadapnya. Tetapi Stefanus yang dikuasai oleh roh Allah, menengadah ke langit. Dia melihat kemuliaan Allah serta Yesus yang berdiri di tempat berkuasa di sebelah kanan Allah. Lihatlah, katanya, saya melihat syurga terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu, anggota-anggota majlis agama berteriak-teriak sambil menutup telinga. Dengan serentak, mereka menyerang Stefanus. Mereka mengheret dia keluar bandar lalu merejam dia. Orang yang menyaksikan peristiwa itu meletakkan pakaian mereka dekat kaki seorang muda bernama Saulus. Sementara mereka melempari Stefanus dengan batu, Stefanus berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus, terimalah diriku.
Lalu, dia berlutut dan berseru dengan suara keras. Ya Tuhan, ampunkanlah dosa mereka. Setelah berkata demikian, dia pun meninggal. Saulus menyetujui pembunuhan itu. Pada hari itu juga, jemaah di Yerusalem mula menderita penganiayaan yang kejam. Semua pengikut Yesus, kecuali rasul-rasul, terpaksa melarikan diri ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Beberapa orang yang takut akan Allah mengembumikan Stefanus. Mereka menangisi dia dengan sangat sedih. Tetapi